sekarang kita terima sudah terima kasih loh Pak. Ini kenapa kita nempet-nempetan ya? Duduk situ dong. Yaudah gue di sini deh. Yaudah gue di sini deh. Nah. Tuh jauh. Tadi tuh kita udah sempet liat video juga tau Sel. Lihat mau pacaran aja lo mau gue lo. Ih males, males. Enggak, justru gue pengen jadi superhero. Oh iya, di video tadi kita sudah memberitahu sosok seseorang di balik kesuksesan komik-komik Marvel dan DC. Ternyata ini, ada juga loh orang Indonesia ya, ilustratornya. Berangkat dari hobi, sekarang menjadi pekerjaan. Luar biasa dan. Penasaran? Langsung aja kita ngobrol-ngobrol barengan. Aryo Anindita. Halo, hey, apa kabar? Gua, apa kabar? Baik. Dulu dia pernah nginep tidur di rumah gua. Jo, ya. Akhirnya gua sempat akhirnya ngobrol sama lu. Jadi, siap. Tadi ya, dia ini tuh dari umur berapa ya lu udah gambar ya? Dari pas gue kelas 1 SD lah. Satu SD lu udah boleh gambar? Gambar, cuman gak ada yang ngerti gambar apa itu. Gitu. Lu gambar apa itu? Maksudnya gajah. Oh. Tapi satu rumah gak ada yang ngerti. Oh gitu. Lu satu SD udah gambar gajah tapi gak ada yang tahu itu gambar. Iya. Cuman lu udah suka dengan gambar? Suka gambar. Terus profesionalnya gue mulai gambar setelah gue lulus kuliah 2007. Lu ambil kuliah apa sih? Arsitektur. Tapi sebelumnya nggak pernah kayak les gambar atau apa gitu? Nggak. Nggak pernah. Jadi dari kuliah itu mulai kayak gambar profesionalnya. Waduh. Terus keren. Apa? Hal apa yang lo pertama gambar setelah lo, gue mau jadi komikus nih. Apa yang lo gambar pertama? Waktu itu gue bikin komik tapi publishernya indie. Komik gue judulnya Nadia and the Painkillers. Gue dong. Yeah. Nadia and the Painkillers. Ya itu emang terinspirasi dari gue. Painkillers sih. Wah makasih. Iya gitu. Terus abis itu gimana tuh dari situ bisa ditemukan nih sama tim dari Marvel dan DC gimana tuh ceritanya? Jadi ceritanya panjang kalau diceritain lengkap. Boleh panjang, kita punya waktu berapa? Sejam aja ya? Hasil kita setengah jam, waktu sejam. Tiga hari sih. Kalau tiga hari. Jadi pas gue bikin komik Nadia itu, gue suka ngupload gambar-gambar gue ke internet. Ke DeviantArt, ke... Oh, iya, ya, situ-situ. Nah, tiba-tiba satu hari... gue belum, jadi setelah gue bikin komik indie itu, gue lari ke film. Karena komik tuh di sini agak masih sulit industrinya, ya kan? Habis itu tiba-tiba ketika gue sering majang gambar di internet, ada seseorang dari Italia yang email gue. Ternyata dia tuh punya semacam agency, talent agency di Italia. Buat drawing? Iya, buat drawing. Jadi dia tuh nyari penggambar-penggambar seluruh dunia yang menurut dia gambarnya bagus. Habis itu dia tawarin gitu, namanya Tommaso. Dia tawarin Aryo gitu kan, Itali. Aryo? Iya, Aryo. Biskusi. Enggak. Salah. Iya, terus dia tawarin, lu mau gak gue wakilin untuk gue jadi agent lu gitu. Jadi nanti gue ketemu sama publisher, sama apa, nanti gue yang kasih gambar lu. Gua, terus ya udah gue cariin proyek gitu, awalnya. Oh gitu, awalnya dari situ. Terus langsung dapet Marvel tuh? Enggak, DC dulu ya? DC dulu, tapi itu gue panjang, itu tahun 2009 gue ditawarin itu. Baru dapet DC tahun 2012. Oh. 2009 baru ditawarin project, 2012 baru dapet DC. Dapet DC. Superhero apa pertama yang lo gambar di DC? Red Hood and the Outlaws. Oh Red ini, Hood. Ini yang pertamanya. Apa? Red Hood apa? Gak tau. Batman. Oh iya. Batman. Oh, lo tau ya berarti kalau ya di film, kalau dicintanya ya? Batman itu, ini Robin harusnya dia. Betul. Oh iya. Wow, keren. Salut. Salut. Hei, gak apa. Ini berarti, lu ini baca ya? Baca gua. Ini yang pertama, ini satu deh. Red Hood. Ini. Ya. Ini terus yang kedua? Enggak, ini beda publisher. Oh ini 2012 yang itu? 2014 yang itu. Karena pindah publisher. Oh ini Marvel. Iya, betul. Terus sekarang sejauh ini udah berapa komik nih yang udah dibuat? Berapa ya? Mungkin lebih dari 10 ya komiknya kalau dijumlahin, karena sama Marvel paling banyak sebenarnya dari 2014 sampai 2016. Ini Marvel ya? Lu kalau untuk satu buku kayak gini, lu yang gambar semua atau ada beberapa drawer yang lain? Kalau yang single issue gini, satu buku gua semua, tapi kalau yang kayak gini biasanya campuran, ada gitu. Beberapa orang. Nah ini kan keren-keren semua, tapi kalau kayak favorit lo banget yang mana? Favorit gue banget sebenarnya ini justru. Oh ini? Hyperion, iya. Hyperion. Karena gue suka banget skripnya, bagus. Ini orang hyper tadi ya? Enggak, namanya aja. Namanya ada kesulitan gak sih untuk gambar, kesulitannya di mana? Kenapa ini yang menjadi paling sulit? Sebenarnya bukan paling sulit, yang ini itu paling menyenangkan bikinnya. Karena skripnya bagus, gue suka. Oh ceritanya bagus? Yang paling sulit justru yang ini. Waduh. House of Mansion. Kenapa tuh? Gue kayak salesman ya. Iya juga sih. Ya silahkan. Paling sulit yang ini karena ketika gue bikin ini, skrip dialognya gue gak dikasih tahu. Hah?
Jadi lu cuma gambar doang. Exactly. Gimana coba ngerjainnya? Jadi gue nggak tahu mereka ngomong apa gitu. Jadi gue mesti kira-kira nih pasang mukanya ekspresinya gimana ya gitu. Kan nggak lucu misalnya dia ngomongnya help, tiba-tiba mukanya help. Seneng gitu. Ya. Gitu. Jadi agak-agak. Ya itu tantangannya sih. Begitu ceritanya. Ya akhirnya pas terbit gue cocokin sama dialognya sama pas gitu. Kalau itu sukses untuk Karyo, habis nikah juga kan? Iya. Habis nikah. Istri ada juga istri ya? Masuk semua di sini semua. Oke. Terima kasih. Thank you so much. Sukses terus. Thank you. Dan Cubers, kita di sini akan bahas juga tentang profesi yang berawalnya dari hobi juga. Penasaran seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di Cubicle. Karena kita sama-sama suka, kita siapa ya, Mas ya? Oh, iya.